Asal saya nak join tu, saya memang teruk sangat. Masa tu saya tak kerja, suami saya pun tak kerja. Masa tu saya punya suami tengah MC selama 2 tahun. 2 tahun ini saya akan tunggu siapa nak tolong saya, siapa nak pergi minta tolong macam tu juga. Pasal saya punya anak umur 17 tahun ini, form 5, lagi satu 12 tahun. Dia pun tahun ini UPSR. Tapi saya tunggu, saya pun banyak susah lah. Saya pun ada buat banyak bisnes, semua sudah bankrupt macam tu lah. Saya tak ada pendapatan sebagai dalam COVID ini, gaji pun sudah puas sikit. Dalam 100% saya boleh settle 30% untuk saya punya masalah sikit. Pasal tu saya memang confused, pasal ini boleh dapat tak? First saya dapat RM3,900. Saya hairan. Betulnya saya dapat RM3,900. Pasal masa tu saya, tak silap saya bubur 5 atau 7. Tak silap saya lah. Habis tu, I tunjuk mereka, oh yo, memang betul juga. Betul saya tu hairan. Masa 7 tahun saya kerja sebagai line leader, QC. Habis tu, saya tak dapat begitu banyak. Saya dapat RM700 saja gaji saya. 7 tahun RM700. Memang saya nak bagi untuk anak saya tak boleh. Nak beli ni tak boleh. Nak bayar ni tak boleh. Memang tak boleh. Habis tu 10 tahun dekat-dekat tak silap saya 12 tahun lah saya kuli rumah tangga. Saya nak buat macam-macam. Nak fikir, nak buat birthday pun saya kena pin abang dapat gaji ke macam tu. Sekarang saya tak perlu tunggu. Reason lah saya beli, saya duit COVID lah. Saya beli untuk anak saya 17 tahun, cincin kecil. Habis tu saya beli untuk hadiah masa Father's Day untuk suami saya, handphone. Saya gembira lah. Saya bukan nak cakap, saya kena sharing. Pasal saya nak mengucap terima kasih dekat HM, SM, dekat HP saya. Tapi makin kita duduk rumah, kita ada phone, kita akan tengok Facebook, WhatsApp, kita boleh sharing ke kawan-kawan. Lagi saya sharing, bukan saya sendiri sharing. Untuk saya punya kawan, saya punya suami punya kawan, dia orang semua tolong. Lagi sekarang sementara ni, saya duduk-duduk, saya fikir, nak buat macam mana? Saya pick telefon, saya punya customer yang lama punya. Masa Rabu tu saya akan sharing yang sikit. Ada telefon, dia kata semalam pun dia tema. Macam mana you buat dah? Macam mana you boleh dapat orang? Macam mana you boleh dapat gaji macam ni? COVID? Satu je kata, COVID? Saya tak kerja, memang saya tak kerja. You kata tak boleh deh. Pasal apa? Saya pun COVID. Suami saya tak, memang tak kerja. Dia tak boleh kerja. Dia nak jalan-jalan tu macam, dulu dia boleh kerja lah. Sekarang memang dia tak boleh. Dia punya badan semua sakit. Dia kata, saya kaki ya, saya tak boleh jalan, saya tak boleh berdiri lama. Memang masalah lah, dia kata macam tu. Tak apa, kita buat ni, kita buat rajin. Saya nak cari orang masa tu saya kena buat kuat sikit. Kalau dia nak marah pun, kita senyum. Dia bising pun, kita senyum. Dia kata tak boleh pun, okey, tak apa, terima kasih. Nanti kalau you nak ingat, nak bubur mesin ini, nak air filter ini, tolong telefon saya. Kalau tak nak, tak apa, saya tak ganggu. Saya kata macam tu. Saya nak gembira, saya nak tenaga kuat, saya nak ambil gaji banyak-banyak. Sekarang saya gembira 30%, saya nak 100% gembira. Rumah saya nak gembira lah, saya nak cukup-cukup gembira. Saya nak duit banyak, saya ada masalah banyak, macam tu lah. Sekarang saya ingat ini sharing, saya ingat boleh cukup lah. Sebab ada lagi meeting banyak, kita kena sharing. HP yang mana satu duduk rumah, memang bangun, lari, cari, macam tu juga. Kita kena senyum-senyum, jangan duduk rumah, jangan pedak. Ini tak boleh lah, jangan. 10 orang kata, kita telefon 10 orang, tapi 2 orang boleh okey. Betul-betul saya cakap, memang COVID memang best. Lagi satu, saya dah guna Lombok 3 selama ini. Saya ingat 5 bulan ini I tak pernah pergi klinik untuk anak saya. 240 save money untuk saya. Saya boleh jaga rumah saya dengan kalau saya punya suami pergi keluar kerja ataupun keluar pergi beli barang, dia masuk, dia tengok
Eh, pasal apa merah? Abang pergi mandi dulu. Saya cakap macam tu. Kita punya badan kotor-kotor, dia boleh suap punya. Saya kata macam tu. Lepas, sekarang saya gembira guna Lombotri. Saya mengucap terima kasih dekat SM Muslim dengan HM Abang Una dengan HP saya. Kakak saya lah, jangan cakap SP. Kakak saya, Jaisri. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak, Kadri.